Tadam. Di sini blast gua doang. Jauh tuh. Bingung guys, makannya gimana? Enak gratis. Iya malas lo mal. Mantep ini isinya. Lengkap ya. Rambutan jadi makan buat gua. Ini susu, ini si aku isinya apa? Jeruk ya. Jeruk. Paten lah, paten nggak malah? Keren. Ini ke Bandung nih numpang makan. Lu nggak tahu ya? Gue tahu karena itu ada yang review. Duh. Mal susunya nyobain mal, GC mal. Selalu aja susu. Beda. Mana punya apa? Ini yang jeruk, ini yang susu. Ini susu beneran. Berapa sih segini? Seporsi berapa? Harganya 10 sampai 15 ribu ya? Belum tahu guys. Belum bayar sih. Ini gue mau makan dulu, enak banget nih. Abis ini mau kemana lagi? Ini tour guide gue nih. Foto-foto di Baksil ya? Yoi. Coba dulu kita dong. Keren ya? Dulu gue makan dulu lah. Di mana sih sotoy banget nih, namanya apa nih? Di Baksil. Baksil tuh pasti bisa sama makanan yang enak kalau hujan-hujan. Bakso. Si bakso. Enak nih di sini. Enak apa ya? Enak buat mojok kalau malam. Yoi. Ada lampu, Cong. Oh iya, lu lihat. Enggak enak tuh. Lu sini dong sama gue. Iya. Kita ikutin orangnya. Ya oke. Et yoi. Kejar. Siap. Guys. Guys, kali ini gue mau kasih tahu buat lo semua. Ayo, Arisan. Kayaknya tuh gitu. Kayaknya tuh ini cerita itu di gue. Gue lagi liburan Bandung dari kemarin sih. Terus gue udah SMS teman gue. WhatsApp. Terus dia nggak bales. Akhirnya gue nginep nggak jadi tempat teman gue. Cuma hari ini gue nginep tempat dia. Itu orang itu lagi main kamera. Hari Sandi. Gimana Hari Sandi? Di sini keren dong. Kok keren banget. Apalagi ya? Review dong kan tempatnya kayak gimana ini? Ini tempatnya kalau menurut gua cocoknya tuh buat liburan keluarga. Kenapa cocoknya buat liburan keluarga? Karena sini gratis. Kalau keluarga kan rame ya. Kalau misalkan bayar nih satu tiket 20 ribu, satu keluarga 5 orang 100 ribu. Sini cuma bayar parkir doang. Guys. Eh, mal, gelat mau nyokap mau. Wih, sakit. Tuh ya gimana? Kemungkinan lau mah. Sedih gua. Tunggu. Nih. Gak jelas banget isinya. Pokoknya ini muterin Bapak. Pokoknya habis dari sini mau ke mana nih? Bapak Akmal tour guide-nya nih sebagai tour guide. Kita mengikuti alur aja. Tapi di sini kok terang sih? Ini pasangan emang tergokil sih emang. Yoi. Ih, beta. Woi. Lu tahu nih yang nonton. Lu tahu enggak gua dari Tangerang naik motor ke Bandung? Enggak naik mobil, gua mah enggak aleman tuh naik motor no. Wanita perkasa. Woi. Naik motor deh. Sadis.
Tapi alasan naik motor sebenarnya bukan pengalaman juga sih, soalnya lagi nggak ada duit. Kalau naik mobil kan mahal. Lo bensin belum tol. Mobilnya lagi gua grepin. Kalau udah ada duit banyak baru. Yoi. Oh, jelasin banget. Iya, biar yang tahu. Mas, kan. Nih, gantian abis ini, gantian nih. Gantian lah. Gantian kamer-kamernya. Gak bisa. Gak bisa. Ayo, ayo lagi kita tutup. Apa ini? Tutup mesin dulu. Habis dari sini mau nyari makanan lagi ya? Yoi. Kulineran lah, kulineran Bandung. Iya. Selalu lah buat hari Sandi mah apa tinggal. Abang-abangan nih. Abang-abang STM. Isi vlog gua yang pertama enggak jelas banget sih kayak gitu. Gimana Bang Rian? Keren sih guys, tempatnya adem, adem nyaman lah buat nunjukin hati buat lu. Cuman enggak cocok kalau lu kesini sendiri enggak sama cewek atau pacar. Yang ada ngapain? Yang ada lu bakal kayak dia tuh pegang kamera. Cakep. Iya. Belum ada ini gelap banget kali. Apa? Di sini. Ada. Enggak sebagus ini. Awalnya dulu emang muter biasa pohon-pohon biasa aja. Bentar lagi sampai ujung ya. Iya. Kita sampai tujuan nanti. Wajib jalan kalau enggak mau. Kalau di nyasar gimana, Bu Haji? Tahu. Enggak tahu jalan duluan aja. Yoi. Gua segini banyak pohon enggak ada yang tahu lu namanya pohon apa. Pohon apa? Mal, dulu gua jurusan apa, Mal? Waktu sekolah, Mal. Apa sih gua? Pertanian. Pertanian. Cuman gua enggak tahu nih pohon apa ini. Pak, dulu gua taunya pohonnya kamboja. Pohon anggrek. Itu yang kayak gitu anggrek gua tahu tuh. Itu yang itu tuh anggrek tuh yang merembet tuh. Oh ini ya? Iya mana ya itu tuh keren kan? Apanya? Tada. Oh pacaran juga ya? Iya pacaran. Kita godain dulu cewek. Iya. Tahu dulu kalau misalnya lu kalau masih kecil terus kok main di pohon bambu nggak boleh kalau sampai maghrib. Iya katanya kalau ada pohon bambu nggak boleh main sampai maghrib. Kenapa? Lu tahu nggak jawabannya apa? Takut di simpen sama gue. Jangan takutkan kalau buat bambu. Kenapa? Katanya kalau ada pohon bambu yang melengkung, katanya kenapa sih? Dulu waktu kecil. Kan kecilan lu duluan. Suka di ini, suka di. Gue bingung orang-orang Indonesia suka dihubung-hubungin sama mistis. Woi, pohon bambu melengkung ada itunya, ada ini. Padahal lu tau gak tahun bambu itu melengkung kenapa? Dia tua, iya, pohon bambu melengkung, dia tua. Osteoporosis. Maksudnya. Kalau fotonya kayak gitu asli. Keren ya? Ada gua ini.